Adi, Anjas, Ferry, brot-brot guys. Ini teman-teman perolehan saya. Ini baby GT-nya ada 7 ekor. MG-nya 2 dan kerapunya 1. Strike lagi teman-teman. Memang bah. Andri. Oh, Andri. Piye? Uncal strike, uncal nyut. Uncal nyut tuh piye? Jangan. uncal nyut tuh piye, Di? Andri. Baby GT itu kerjaannya tuh ngocel terus. Ayo dong. Strike. Andri, Adi, Anjas, Ferry, brot-brot guys, hei, ah baby GT-nya 5 jarian, mantap, kita simpan lagi, lihat ya. Lihat ya. Strike net, coy. Aduh, MG. MG-nya kecil. Kita rilis aja ya. Salam lestari. Memang nggak ada obat, cuy. Ya, baby GT-nya dong. Baby GT-nya dong. Aduh. Strike lagi, cuy. Strike lagi. Aduh. MG lagi kecil teman-teman, kita rilis aja ya. Ayo panggil ya. Teman-teman hati-hati teman-teman ya. Terkoyak teman-teman. Oke, kita rilis aja. Bye. Aduh, yang kecil-kecil minggir dulu lah, yang kecil-kecil. Ayo. Baby, yuk. Strike lagi. Strike. Kalau begini baby nih. Nah, ini kalau ini baby. Aduh, mocel. Halus sekali mulutnya. Yuk, lagi yuk. Mulai berdarah, teman-teman. Tajam sekali giginya MG ini. Strike lagi. Strike. Aduh. Baby MG lagi, teman-teman. Kita simpan. Kita rilis lagi, teman-teman, biar besar dulu. Jangan makan ya kalau kecil ya. Kasih kesempatan untuk yang besar. Bye-bye. Salam lestari. Strike. Apa ini MG ini kayaknya nih teman-teman. Sambarannya sadis banget. Aduh. Memang kalau masalah sensasi ya teman-teman. MG. Amazing banget.
Jair Muara. Belum terlalu besar sih ini teman-teman. Ya, 4 jari. Kita rilis aja ya teman-teman ya, biar dia makin besar. Ya, kalau tadi 5 jari, aduh, auto rilis teman-teman. Kalau tadi 5 jari bisa lah kita bawa. Spesies langka, cantiknya kerapu bakau. Ih, akhirnya diminta-minta dari tadi naik juga. Jadi mininya 2 jari. Nah, ini kalau dipelihara mantap ini teman-teman. Sayang belum punya akuarium. Ya kita rilis saja teman-teman ya. Cantiknya. Oke. Bye. Cepat besar. Kita cari lagi, geser lagi. Geser ke atas lagi. Ayo kerapu yuk. Banyak biji yang main di bawah sana teman-teman. Strike lagi. Aduh, kerapu teman-teman, mocel. Ya, lumayan besar lah kalau itu tadi. Oh, ada segerombolan kera di ujung sana teman-teman. Nipa-nipa. Wah, akibat perbuatan kerapu ekornya hilang teman-teman. Babak belur memang. Jangan coba-coba pakai umpan ini di sini. Kita ganti lagi teman-teman. Hilang ekornya. Sadis memang di sini. Kita coba pakai ini. Warna yang lebih terang. Semoga ini juga bisa mengabdi lah. Oke. Saya ambil karena saya suka sekali kerapu baby GT. Lumayan lah ini ya. Saya kita bawa pulang ini. Mantap memang. Aduh. Strike teman-teman. Strike. Apa ini? Baby GT yang dinantikan dan dicari-cari, akhirnya landed lagi. Mantap. Panen bro, bro. Panen. Ayo, mana ikannya? Strike. Strike. Baru dipanggil. Ngotot banget ini MG ini. Masih dua tuh. Kalau ini bisa kita ambil nih teman-teman. Nih 5 jarian ini.
teman-teman, lihat 5 jari yang bisa kita ambil ini. Mantap, cantik memang. Baru dipanggil sudah datang lagi dia, cantik 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 cantik. Langsung patah teman-teman, sekali dihajar sama EMG langsung babak belur. Diam. Strike. Aduh. Putus. Ini teman-teman perolehan saya. Ini baby GT-nya ada 7 ekor. MG-nya 2 dan kerapunya 1. Nah, saya putuskan untuk mengakhiri trip teman-teman karena tadi saya cuma bawa satu hook untuk soft lure. Jadi saya tidak ada serep lagi. Tadi dihajar sampai putus itu teman-teman. Ya memang spotnya potensial sekali teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah mengikuti keseruan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gas.